Begitu indahnya suasana di atas pohon. Inilah suasana bila kita di atas pohon. Kita cari sensasi. Hari ini jatah mengunduh duren. Nih gak ada yang mateng satu gak? Taruh, Nena ambilin. Tuh ada yang sepertinya ada yang mateng satu. Kamu nunggu, kamu orang nunggu sambil makan duren ya. Oke. Itu di bawah kolok. Kawan, ada yang matang satu yang jepit dia. Tuh. Ambil. Ya, lumayan lah ada kalau 200-300 butir campur durinya. Nih, kita mendapat borongan duren. Tip dan teorinya, apabila sudah mulai separuh yang jatuh, bisa kita unduh langsung. Karena posisi buah-buah sisanya sudah mulai tua semua. Cuman termasuk kurang bagus nih durennya. Ada yang busuk juga. Matang. Jangan di bawah pohon ya. Inilah kawan-kawan suasana apabila kita di atas pohon. Begitu indahnya. Maka kalau saya manjat pohon, saya agak lama di atas pohon karena melihat suasananya begitu indah. Tanaman yang ada di bawah, perkebunan, sangat indah apabila kita berada di ketinggian. Ini bisa diambil pakai tangan durian-duriannya. Oke, cukup sekian. Yang bagi kawan-kawan ingin merasakan segarnya duren dan suasana di atas pohon, silakan merapat, merapat, merapat.